Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pembangunan hunian sementara di kawasan Tambak Rejo, Kota Semarang, saat ini pengerjaannya sudah mencapai 85%. Meskipun hanya bersifat sementara, pembangunan hunian ini nantinya akan ditempati oleh 97 kepala keluarga yang terdampak proyek pembangunan normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Hunian sementara yang disiapkan pemerintah Kota Semarang untuk warga terdampak penggusuran proyek pembangunan normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur ditargetkan akan selesai di awal bulan Desember 2020. Pendirian hunian sementara Tambak Rejo ini menghabiskan anggaran lebih dari 8 miliar rupiah dari APBD Kota Semarang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang, Ali, mengaku pembangunan hunian untuk 97 kepala keluarga tersebut hanya bersifat sementara karena nantinya akan ada pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa yang anggarannya langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang menjadi satu kesatuan dari Kampung Bahari Tambak Lorok. Ini sudah kurang lebih hampir 85%. Ini sebenarnya kan tanggal 1 Desember kan selesai. Tapi dengan cuaca, mungkin ya mundur sedikit lah. Mundur sedikit itu nanti ya kita berlakukan denda. Tapi dari pihak kontraktor masih optimis tanggal 1 selesai. Sementara itu, Rudi Cahyo, Site Manager Kontraktor CV Adiatma mengatakan, cuaca menjadi salah satu kendala selama proses pembangunan hunian sementara di Kampung Nelayan Tambak Rejo, Kota Semarang. Akses keluar masuk truk saat pengiriman material ke lokasi pembangunan hunian sementara pun terganggu. Waktu kita tinggal kurang lebih sekitar 14 hari kerja lagi, ya kan diwajibkan kami semua untuk mengakselerasi proyek ini hingga deadline nanti di tanggal 1 Desember. Jadi upaya-upaya kami selain upaya-upaya pembersihan saat ini, kami juga akan mempersiapkan juga kelengkapan-kelengkapan perumahan seperti. Saat ini pembangunan hunian sementara yang belum terselesaikan seperti pembangunan bioseptik, pengelolaan air kotor, pemasangan jaringan listrik, serta fasilitas umum. Meski terkendala musim hujan, diharapkan pembangunan proyek hunian sementara bisa selesai tepat waktu. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.